Saudara sekalian, sejarah telah mencatat bahwa negeri ini adalah milik kita bangsa. Negara ini direbut, dipertahankan, dimerdekakan oleh umat Islam. Lihat bahan-bahan pahlawan nasional dari Sabang sampai Merauke, semua bahkan 90% pahlawan nasional adalah umat Islam dan tokoh-tokoh umat Islam. Ini saudara sekalian, kita umat Islam yang merupakan pemberi yang sahih ini, kita dilecehkan dan HTK tidak berbuat sama sekali. Lihat reaksi kita dari seluruh Indonesia. Sesungguhnya tidak perlu reaksi begitu besar dari umat Islam kalau Presiden, kalau Kapolri betul-betul peduli kepada umat Islam. Dan penista Al-Quran yang kita belajar.